Ini cerita tentang keluarga kecil saya. Ada macam-macam perangai nak kena hadap. Kadang tu buat sampai saya boleh naik darah. Ha, macam inilah contohnya. Ni. Ma, tengoklah Angah ni. Tolong-tolong orang pula. Ya, Lu. Tu pun nak mengadu kat Mak. Tengoklah tu, diorang berdua tu. Kalau jumpa, asyik nak bergaduh macam anjing dan kucing. Tapi, kalau jauh, tahu pula rindu. Saya tahulah. Kan saya mak diorang. Ha, Mak, tengok ni. Angah dah beli semua barang yang Mak pesan. Ish, dua beradik ni asyik bergaduh je. Hmm, barang Mak pesan ni semua cukup ke ni? Mestilah cukup. Alung kan beli dengan list yang Mak bagi ni? Susah nak cari ni, ya Allah. Tak cukup ni! Tak cukup? Macam mana boleh tak cukup ni? Cili giling putri ni. Alung suruh ambil 3 bekas kan? Angah ambil berapa? Angah pelupa selalu macam tu. Ya, Angah ambil 3 bekas Alung. Tu kan bahan penting. Untuk orang je. Alung tu ingat hebat sangat ke? Alung tu dah lah cuai. Alung. Memang Alung hebat. Kenapa? Rekil dia tu. Angah lagi hebat pada Alung, okey? Ha? Dia tak ada apa-apa. Tak payah berkepul. Apa yang saya... Ni. Puteri Alana Cik Fatimah Alham! Puteri Alia Cik Kasum Alham! Dah tu gaduhnya. Pening kepala mak kau berdua ni lah. Sebenarnya, Mak nak test kamu berdua je. Barang-barang ada je semua ni, ha? Puteri Mak kan hebat-hebat semua. Apa Mak pesan, semua ada. Okeylah, pergi tolong Mak kemas, ya. So, nak raya dah. Kau buat apa kat sini? Alung tu yang buat apa kat sini? Alung dari tadi pengepasan. Mereka berdua tu, kalau berjumpa, bergaduh, bertekak. Cubit sana, cubit sini. Tak pasal-pasal saya yang kena. Nasib baik air tak masuk mulut. Kalau tidak, dah batal puasa. Korang berdua ni dari pagi sampai ke petang. Petang buat ke malam bergaduh je. Kat sini lah nak tumbuk, kat sini lah nak bergusti. Sekali Mak Waca kan baru tahu. Gelak. Ni, nasib baik ni yang jatuh. Kalau korang jatuh tadi, tak kesusah hati Mak. Esok dah nak raya tau. Ingat, kita ni adik-beradik, satu keluarga. Ha? Kena saling sayang menyayangi. Tak boleh ada iri hati. Tak boleh ada dengki. Ha? Barulah hubungan kekal lama. Faham apa Mak cakap? Jom Mak tolong. Susah sangat. Okey. Alung kan nak sulung? Alunglah salam dulu. Angah yang sampai sini. Kau orang ingat apa yang Mak pesan malam? Puteri-puteri Mak semua, semua Mak sayang. Tak payahlah nak buktikan siapa hebat, siapa cepat, siapa kuat. Anak-anak Mak ni semua Mak sayang. Sama rata semua. Belum minta maaf, Mak. Anak pun minta maaf. Jangan berkata-kata lagi tau. Ianya bukan mengenai siapa yang hebat, siapa yang handal. Ia mengenai kasih sayang dan hormat yang kita curah dengan ikhlas. Salam Aidilfitri.